إنا لله وإنا إليه. Kami semua milik Allah, kita semua milik Allah, dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Ma'asyiral talabah wal muslimin, hadirin hadirat kaum muslimin, baik yang online maupun yang offline, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bersama-sama, inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibad wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama ila akhir hadis. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu tidak langsung seperti manusia mencabut rumput. Enggak, Allah kalau mencabut ilmu tidak langsung dicabut ilmunya, bukan. Allah apabila ingin mencabut ilmu, maka tanda-tandanya Allah mencabut ulama-ulama yang di dadanya tersimpan ilmu. Mencabut ulama-ulama yang di dadanya tersimpan ilmu. La ilaha illallah Muhammadun sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila meninggal ulama satu, berapa kerugian yang kita alami. Di hatinya tersimpan ilmu yang belum kita ambil dan belum sempat dia sampaikan kepada umat. Di dalam hatinya tersimpan hikmah yang belum kita ambil dan belum dia sebarkan di tengah-tengah umat. Ketika ulama meninggal, dia membawa hikmah yang terkubur di hatinya, membawa ilmu yang terkubur di hatinya. Karena belum ada ulama atau santri atau ustadz yang mengambil ilmu itu dari si alim tersebut, itu ilmu itu tersimpan di hatinya. Karena apa? Karena hatinya para ulama adalah gudang-gudang ilmu. Hati-hatinya para ulama adalah tempat simpanan ilmunya Allah, asrarullah. Sementara untuk bisa meraih ilmu itu harus kita bertanya. Maka rajinlah bertanya kepada ulama yang masih hidup. Karena apabila engkau bertanya, ilmu yang disimpan di hati mereka, yang dititipkan Allah di hati mereka akan keluar. Qala al-ulama, al-ilmu khazain fi suduril ulama wa mafatihuha as-su'al. Ilmu itu ibarat kekayaan-kekayaan yang tersimpan di dalam gudang. Kekayaan berupa emas, kekayaan berupa permata mutiara, kekayaan berupa zamrud, batu-batu akik yang mahal, kekayaan itu disimpan di dalam gudang, terkunci rapat, tidak ada orang yang bisa mengambil emas itu karena terkunci rapat. Tidak ada yang bisa mengambil permata itu karena dikunci rapat. Tidak ada yang bisa membobol atau mencuri atau mengambil emas-emas dan mutiara itu yang disimpan di gudang itu karena dikunci dengan rapat. Begitu juga ilmu-ilmu rahasia Allah, ilmu-ilmu hikmah Allah, ilmu-ilmu tafsir Al-Quran, kalamullah, dititipkan di hati manusia-manusia alim itu, dititipkan di dalam hatinya para ulama-ulama itu, disimpan dengan rapi. Karena mereka sebagaimana ahli dunia, mereka menyimpan rapi harta kekayaan mereka, begitu juga orang-orang ahli ulama, mereka tidak mau mengeluarkan harta yang termahal di hati mereka, yaitu ilmu sir, ilmu hikmah, tidak akan dikeluarkan dengan sembarangan, dengan murahan. Tapi yang kau bisa membukanya dengan satu, yaitu dengan kau bertanya kepadanya. Mafatihuha as-su'al. Apabila engkau ingin membuka gudangnya emas dan permata, ambil kuncinya, kau buka pintunya, ambil itu yang ingin kau ambil dari gudang itu.
Begitu juga apabila ingin engkau mengambil ilmu-ilmu sirnya Allah, ilmu-ilmu hikmahnya Allah yang dititipkan kepada para ulamanya Allah, maka ambil kuncinya. Apa itu kuncinya? Bertanya. Bertanya. Bertanya itu adalah kunci yang bisa membuka ilmu-ilmu yang tersimpan di hatinya para ulama. Karena itu dalam satu riwayat dikatakan, is'alu fa innahu yujaru fihi arba. Bertanyalah ilmu, karena yang nanti mendapat pahala ada empat golongan. Is'alu, ya, bertanyalah engkau, budayakan bertanya. Kalau enggak tahu apa satu hukum, tanya. Jangan ngarang-ngarang. Kalau enggak tahu kita tentang satu masalah fikih, tanya. Arti Al-Qur'an enggak tahu, tanya. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu dan malu bertanya.